Perkenalkan, saya Cun Kusuma Warani dari K-Account Pam Jaya. Ingin mewawancarai dari salah satu karyawan di Menara Brilian, yaitu Bapak GM, Pak Suasono Widodo. Pak Suasono Widodo ingin menyampaikan beberapa yang bisa kita terima, ya kan? Salah satunya adalah kita punya gebrakan, Pak, gebrakan baru, yaitu kita punya pembatas wilayah antara timur dan barat sebelumnya terpisah sudah 25 tahun, akhirnya kita buka karena kita fokus untuk menyebar luaskan pelayanan kami kepada pelanggan-pelanggan Pam Jaya. Dan salah satunya yang terdapat adalah Menara Brilian. Terima kasih Pak Jun atas hasil pengecekan dari tim-tim Pam Jaya di gedung Menara Brilian. Jadi sebelumnya memang problem ya dari Pam itu sering airnya itu saat siang hari itu benar-benar mati total. Hanya hidup malam beberapa jam, dan mungkin kebutuhan kita selama ini suplai utama itu kita mengandalkan debel. Di mana debel itu sumbernya dari air tanah. Jadi secara konsep gedung Menara Brilian ini kan green building. Sebenarnya itu sangat dihindari penggunaan sumber daya air yang memang itu akan berdampak terhadap lingkungan. Jadi terima kasih atas respon dan tindakan yang sangat berdampak pada Menara Brilian. Jadi di mana kebutuhan kita itu sehari bisa 150 sampai 200 meter kubik. Dengan okupansi yang sekarang itu sekitar 62% penghuni kantor ini, jadi air ini sangat vital sekali. Pam Jaya Prima. Saat ini, siang ini dengan cuaca yang cukup cerah meskipun setelah habis hujan, kami berada di PT Rexo. PT Rexo adalah bisnis usaha McD, salah satu franchise terkenal yang menjadi pusat bisnis kuliner. Di sini kami sudah lama juga mendapati masalah supply, dan saat ini kita akan melakukan wawancara perihal tentang kondisi setelah adanya perubahan pembukaan salep antara Bunderi, Pam Jaya Timur dan Pam Jaya Barat. Kita melakukan pengecekan pada pelanggan-pelanggan secara merata, terutama pelanggan KA dan pelanggan. Gimana Pak kondisi supply kami setelah adanya pembukaan salep itu? Alhamdulillah untuk kondisi saat ini. Pembukaan palap yang telah dibuka selama 24 tahun katanya itu ditutup, itu dampaknya sangat besar sekali. Air di sini itu lancar, saat ini tidak pernah mati gitu, walaupun ada mati itu tidak lama, paling lama 1 jam itu pun tidak terlalu sering. Supply air kita sekarang tercukupi dengan kondisi air saat ini. Dampaknya itu sangat besar sekali di bisnis kita. Tidak ada kendala sama sekali. Bisnis kita itu berjalan dengan lancar. Oke, baik. Jadi untuk operasional semakin praktis ya Pak ya? Semakin praktis. Semakin memudahkan Bapak untuk operasional, tidak ada kendala Pak ya? Air selalu tercukupi ya Pak ya? Air selalu tercukupi, tidak ada kendala sama sekali. Yang bertempat di Jalan Sukomo Tebet Raya itu mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Pam Jaya untuk suplai air saat ini yang lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena ini sangat membantu bisnis kita ini berjalan dengan lancar. Bisnis McDonald berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Pam Jaya Prima. We'll be right back.
Jadi sebelum valve kita buka itu, Bapak kondisi airnya sebelumnya bagaimana, Pak? Sebelum dua hari ini. Sebelum dua hari ini, airnya itu Senin sampai Jumat itu nggak jalan. Senin. Satu minggu dia ngalir, tapi hanya ada yang hanya 15 menit, ada yang ada sesudah mati, lalu nanti mungkin siang setengah jam mati lagi. Hari Minggu pun demikian, sama saja. Ini di jalan apa, Pak? Maaf, Pak. Di Jalan P. Jalan P. RT? RT 4, RW 14. Kelurahan? Kebon Baru. Jakarta Selatan, Pak, ya? Jakarta Selatan. Baik. Kecamatan Tebet. Dan ini sekarang setelah 2 hari ini kondisinya bagaimana, Pak? Setelah 2 hari ini air membaik. Air ngalir terus. Alhamdulillah kemarin setelah di Bondri Palu kita buka yang dari Buaran itu sekarang nyala. Iya. Walaupun masih bantuan didorong mesin. Wilayah Tebet nih kan ngambilnya dari Pejompongan. Kalau dari Buaran kan lebih dekat airnya. Jadi mudah-mudahan bisa ngalir ke sini juga airnya. Pam Jaya, terima kasih atas respon dan tanggung jawabnya. Saya tekan oke. Pam Jaya, terima. Gitu, walaupun mati hidup tapi alhamdulillah gitu nggak sampai minta dari hari Senin kemarin. Sabtu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, nah, kan 5 hari gitu. Airnya sudah mulai mengalir lagi ya, Bu, ya. Ibu namanya? Ibu Benarsi. Ibu Benarsi, alamatnya di? Jalan D3, nomor 8, RT 10, RW 4. Kelurahan? Kebon Baru, Bu. Kelurahan Kebon Baru. Nah, ini pelanggan Pam Jaya ya, Bu? Iya. Baik, jadi untuk harapannya, Bu, ke depan untuk Pam Jaya dan suplai air ke rumah Ibu? Iya, lebih bagus lah, gitu. Lancar gitu, jangan mati-mati mulu gitu. Alhamdulillah sekarang udah. Nah, kalau emang sekarang katanya mau digelontorin, ya alhamdulillah gitu ya, yang penting lancar aja gitu. Enak keluar ya, Bu, walaupun pakai mesin ya, Bu, ya. Iya, walaupun katanya kecil, yang penting tiap hari ada air lah gitu, karena kan repot saya. Penting sehat ya, Pak. Sama-sama Ibu juga, semoga suplai airnya juga lancar ya, Bu, ya. Ya, amin. Kebutuhan kan nyuci, masak. Iya, penting itu, butuh nomor satu, Pak.